Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Wisata ini. Pada kesempatan ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat LRT dari stasiun Jatimulya Bekasi. Untuk jalan masuk ke stasiun LRT yaitu searah dengan jalan masuk apartemen Grandika City. Masuknya dari gate ini ya teman. Melewati kawasan komersil bernama LRT City. Untuk jarak dari pintu masuk ke stasiun LRT sekitar 380 meter. Jadi kalau untuk jalan kaki masih oke ya. Di samping itu ini juga sudah terdapat banyak pohon rindang ya. Jadi nggak begitu panas kalau kita jalan. Dan jalannya juga bagus, oke. Nah, nanti teman-teman juga bisa naik bus Transpatriot yang bisa masuk ke kawasan ini ya teman. Yang disayangkan di sini parkir motornya masih terlihat terbuka dan sangat panas ya teman. Pembayaran non tunai ya teman, dengan menggunakan kartu perbankan yaitu Mandiri, BCA, BNI dan lainnya. Kemudian juga bisa menggunakan kartu KMT, KR komuter lain, juga bisa menggunakan QRIS link atau dengan KAI Pay. Dan ini adalah peta jaringan KA perkotaan Jabodetabek ya, dan posisi kita berada di sini yaitu di Jatimulya. Setelah menunggu sekitar 50 menitan, ini sudah datang kereta dari stasiun BNI City atau stasiun Sudirman ya teman. Vibesnya kayak di Jepang nih, mantap.
Untuk sementara di stasiun LRT Halim belum bisa dipakai naik dan turun penumpang. Kita sudah sampai di stasiun Cawang. Stasiun Cawang, stasiun transit dari lintas Bekasi berpindah ke lintas Cibubur. Jadi teman-teman kalau mau transit ke TMII dan Harja Bukti, teman-teman bisa turun di stasiun Cawang ini. Oke, kita akan berpindah jalur ya, menuju Jatimulya lagi. Dan ini adalah area pertokoan di stasiun Cawang, besar sekali. Dan kereta lintas Cibubur sudah datang menuju stasiun Harja Mukti. Oke teman-teman, saya sudah sampai di stasiun Jatimulya lagi. Dan berakhirlah perjumpaan kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.